Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Universitas Ahmad Dahlan melakukan penyemprotan disinfektan di kampus. Penyemprotan ini dilakukan secara rutin di setiap ruangan seperti ruang kelas, amfitarium, masjid, hall, dan ruangan lainnya. Usai melakukan pembatasan secara penuh semua kegiatan dan aktivitas di semua kampus, Universitas Ahmad Dahlan melakukan sterilisasi kampus dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Langkah ini sebagai bentuk untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Penyemprotan dilakukan secara rutin oleh petugas yang dimulai dari ruangan di gedung kampus utama seperti ruang kelas, amfitarium, masjid, dan fasilitas-fasilitas publik yang ada di kampus. Tindakan ini diambil sebagai tanggung jawab untuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan kampus. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.